Oke, nama saya Rafliar. Nah, itu nama ya nama asli lah, nama asli Rafliar. Kalau perjalanan musik kalau di Jogja ya, kalau di Jogja udah 10 tahun, satu dekade lah. Sama ya banyak band, dan terakhir sama Nubi Vagan. Nah, ini Nubi Vagan. Ya, insya Allah sebenarnya sama Nubi Vagan juga ada persiapan juga buat album. Dia album itu ada surprise juga, ada Oslo juga yang terselip di materi album itu. Nanti dengarlah kayak gitu, oke. Okay. Sebelumnya apa ya? Kalau berbicara tentang Oslo di karya ini, memang hasil dari eksperimen saya berupa ya instrumen melodi, artinya seperti itulah. Kalau Oslo sebenarnya plesetan sebenarnya sih, kalau Oslo Oslo yang artinya apa ya, tentang solo gitu, tentang untuk karya sendiri gitu. Itu menggambarkan atau mempresentasikan instrumen dari Rafliar gitu. Kalau untuk lagu yang udah pernah dibawakan sebenarnya sih belum. Ini pertama juga sih di acara di event ini ya, Oslo ini. Tadi udah dibawain Manhattan, dan setelahnya nanti Berlin. Maaf, yang pertama tadi di track 1 juga masuk Oslo. Oslo, track 1 sama Manhattan, nanti setelah ini mungkin ada juga dari Oslo. Itu Berlin sendiri. Ya mungkin kayak gitulah, kayak menceritakan Oslo tadi kayak gitu. Kalau untuk genre sebenarnya apa ya, pasti teman-teman udah pada tahu sih, maksudnya ikut perkembangan juga kan, kurang lebih lofi lah ya. Ada juga sebenarnya hasil perkawinan kalau mau lebih spesifik dari lofi, jazz R&B juga masuk, ambient juga ada sebenarnya. Jadi ya itulah hasil perkawinan itu, dan hasil kan Oslo itu identitas ya kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Amwal Child. Saya anak orang. Udah, itu aja. Ya, Wild Child itu gua sendiri. Aliran lebih ke keresahan hati sih. Keresahan sama, terserah lah. Mau orang bilang aliran ini kayak bebas. Ya, tiap orang bisa berekspresi apa saja itu sih. Artwork to say. Oslo sangat adem sih. Maksudnya sopan masuknya. Ngapain tidak untuk kita tidak berkontribusi bareng gitu, collaboration. Dan ini sangat fantasi bagi saya. I like it. Thank you. Sebenarnya pas kemarin event teman saya Ted pas berkunjung, lihat hasil karyanya dia. Lihat memang agak ada daya tertarik juga di situ. Ada berencana juga mau buat event setelah Berlin keluar di Oslo, nanti seperti itu. Pas kebetulan dari tim Patra juga menawarkan apa ya, konsep yang dibawakan sama dia juga sama Oslo gitu. Jadi memang kalau untuk kecocokan sih agak mirip, memang mirip banget sih memang kalau untuk sama Oslo, sama hasil karyanya dia. Jadi bersyukur di event ini bisa terlaksana. Makasih juga buat
Wild House yang udah yang merencanakan buat seperti ini. Patra juga dari Kaos ini juga apa ya, Sinar Gemilang yang udah ini semua, pokoknya tim luar biasa lah semua. Udah sampai terlibat sampai sekeren ini. Pokoknya gokil lah. Daya tarik ya. Musik itu sangat berpengaruh dalam hidup. Dan ini adalah salah satu musik yang bisa gua hidup. Sekiranya itu aja sih. Thank you.